Tapi pun, salam Franciscus, berjiwa besar. Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan teman-teman. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa. Hidup tak hanya dengan roti. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa yang memberkati dan Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahanmu. Kami bersyukur terlebih atas pemeliharaan yang boleh diberikan sepanjang malam tadi. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih diberikan. Kami bersyukur untuk segala rahmat yang boleh diterima pada pagi ini. Pagi ini kami menyerahkan kepadamu jiwa dan badan kami. Kami mempersembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 14-23. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil hari ini menceritakan kekuasaan Yesus dalam menyembuhkan seseorang yang bisu karena terganggu oleh setan, sehingga orang tersebut dapat berbicara kembali. Yesus menegaskan bahwa jika kita menggunakan kuasa Allah untuk mengusir setan, itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kita diajak untuk percaya bahwa kita dapat melawan kejahatan dan memperjuangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya Allah, sumber segala kasih, jauhkan kami dari rasa cemburu, mudah marah, dan iri hati. Berilah kami kesabaran, kebijaksanaan, dan sikap was-was, agar apa yang kami lakukan hari ini terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih suster, bapak, ibu, guru, dan teman-teman yang sudah mengikuti doa pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Dadah. Thank you.
Maria.